Ya, halo guys, ketemu lagi di YouTube channel gue. Nah, kali ini kedatangan motor goib lagi ya. Motor goib lagi, Vario lagi. Entah kenapa gue lagi pengen Vario mulu. Gue suka aja sih sama bentukannya yang mungil. Terus kalau mau di-VR rapi, terus kenceng juga. Oke, ini Vario temennya Ical ya. Langsung aja kita panggil ownernya. Om, let's go. Mungkin ini penasaran ya muka ownernya ya. Halo, Michelle. Ya, ini gue manggil Mas apa Om nih? Mas boleh. Om mas boleh. Aja mas aja ya, biar lebih mudah ya. Oh. Oke, sama Mas Jo nih. Mas Jo, sebelum kita bahas motor si siapa namanya nih? Siapa dulu mau nama motornya? Tuh, namanya kemarin sih namanya Ocin karena pakai strippingnya kan Ocin. Sekarang udah nggak pakai sih. Gak punya nama jadi. Oh, gak punya nama ya, belum punya nama ya. Kita tanya viewers aja ya di komen kasih nama siapa ya. Siap. Boleh nggak? Boleh. Oke, boleh. Yang mau ngasih nama bisa kalian komen aja di bawah. Sebelumnya kita kenalin dulu nih nama ownernya. Om, namanya siapa? Tinggal di mana? Umurnya berapa? Kenapa milih Vario? Nama gue Jonathan Hardivianto, biasa dipanggil Jo. Gue tinggal di Kemayoran, umur 29 tahun. Kenapa milih Vario? Milih Vario karena dari dulu awal keluar Vario pertama tuh 110, gue udah pakai. Oh, udah pakai Vario. Jadi upgrade. Dari generasi Vario pertama, 110 yang pertama, terus Vario 110 Techno, sampai Vario yang sekarang. Mantap. Dia jauh-jauh dari Kemayoran, bro. Gila, Om. Makasih banyak ya, Om. Siap, udah mampir ke YouTube ini. Wih, mantep banget. Oke, daripada lama-lama ya, kita langsung bahas aja. Seperti biasa, bawah kiri dulu. Karena kalau bawah kanan nggak ada kaliper ya, kita bawa ke kiri. Let's go, kita ke bawah kiri. Ya, oke guys, ini kita udah di bawah kiri ya. Ini gue pengen nanya-nanya. Dari batasan seperti biasa, batasan sparkboard sampai ke bawah. Om, dari shockbreaker dulu deh, Om. Pertama, Om. Shockbreakernya ini ada yang lubah. Kalau shockbreaker seperti biasa sih, pada umumnya gue mainin rubah dalam, rubah dalam ribbon, ya? Sama buat mendekinnya. Ribbon hanya di ribbon aja atau lu ganti pair? Ganti pairnya juga. Ganti pair, ganti pairnya pakai apa? Pairnya pakai punya Karisma. Pakai Karisma, oh beda. Beda sama sulingannya juga diganti. Sulingan juga ganti, jadi lebih pendek otomatis. Tapi dia nggak jedak-jeduk atau apa? Nggak. Kalau boleh tahu harganya berapa tuh Om buat ribbon? Kalau buat ngeriboninnya habisnya kemarin sekitar 250 ribuan. 250 ribu ya. Itu udah semua. Di mana Om? Rubah sendiri. Rubah sendiri? Iya. Wow. Enggak buka bengkel aja. Kan bukan bengkel. Oke. Lanjut ya. Ke disc pakai apa Om? Disc ini pakai Supra GTR. Pakai Supra GTR. Cuman pakai adaptornya dari Vietnam. Jadi emang variasi adaptor dari Vietnam. Oke. Sebenarnya peruntukannya buat disc Honda Winner. Ukuran beda dong dari standar? Ukurannya beda dari standar. Dia ukurannya tanggung, bukan 260 tapi 257 mm. 257 mm. Wow. Terus bautnya pakai titanium ya? Bautnya full titanium. Wah. Wow. Kalau boleh tahu disc-nya berapa duit Om? Kalau udah mau jadi kayak gini deh. Kalau jadi kayak gitu kemarin 1,1. 1,1 ya? Benerin sendiri dong? Iya. Curang ya? Gak ke bengkel, susah. Keselin ya? Semuanya sendiri, coy. Oke, lanjut. Kaliper pakai Brembo P4 ya, Om ya? Iya. P4 berapa duit, Om? Kemarin dapat second sih. Dapat second. Berapa dapet duit? Dapat 2 juta. 2 juta. Bracket bikin sendiri ya? Bracket bikin sendiri. Bracket bikin sendiri. Bikinnya juga sendiri, masangnya juga sendiri. Semuanya selang rem pakai Hell. Selang rem pakai Hell. Bawaan dia atau enggak? Bukan. Bukan. Punya pakai punya apa, Om? Sebenarnya aftermarket kan? Iya, aftermarket. Universal, tapi cuman ukurannya kan bikin yang 92 cm. 92 cm, itu udah pas ya? Iya, udah. Ini ABS apa enggak? Ini enggak. Berarti langsung dari master rem ke kaliper ya? Kaliper langsung. Oke. Okay. Terus bracket selang remnya pakai KTC Om ya? Iya, itu gabungan dua merek. Jadi satunya KTC, satunya ini punya Nui. Oh, satunya KTC, satunya Nui. Iya. Jadi lebih rapi ya? Ya. Kalau boleh tahu berapa duit Om ini Om? Itu semua habis 200. 200. Kalau selang rem? Selang remnya 475. 475 ya. Selang rem 475. Oke. Okay. Kalau untuk pelek, pakai pelek apa, Om? Peleknya pakai Daichi. Pakai Daichi? Iya. Ini pelek mana nih, Om? Gua baru dengar nih Daichi nih, Om. Daichi ini Thailand. Oh, Thailand. Sebenarnya Daichi ini punya Vario 110 keluarga Beat gitu. Kalau di Vario 125 harus dipen-pen dulu yang belakang. Harus dipen-pen ya, paksain paksa ya. Ya, paksain paksa. Supaya nempel. Oke. Dari bawah ada lagi nggak nih Om yang belum gue tanya-tanya Om? Dari bawah kalau depan sih cuma segitu aja. Oh ya lupa, harga peleknya berapa Om? Harga pelek sudah PNP tuh sekitaran 1.7 sampai 1.8. 1.7 sampai 1.8 ya. Bahannya apa sih Om? Bahannya alloy. Alloy ya, aluminium ya. Oke.
Mungkin depan kiri udah ya guys ya. Kita lanjut ke kokpit. Gue pengen bahas kokpitnya, pengen bahas warnanya, pengen bahas karbonanya. Oke, okay, let's go om. Oke okay, guys, ini kita lanjut ke bagian kokpitnya ya om ya. Yep. Kokpitnya ini yang gue lihat master rem pakai apa om? Master rem pakai Kitako radial. KTC Big ya? KTC Big yang lama. Oh yang lama, oke. Okay. Harga berapa om? Harga kemarin dapat sekitar 1250. 1250 ya. Untuk tabung pakai RCB ya, bagus. Tabungnya pakai RCB. Baru lihat nih gue tabung RCB. Yap, bagus bagus. Bracketnya pakai apa om? Bracketnya pakai KTC. KTC juga ya. Yep. Bracket sama tabung berapa duit om? Bracketnya 165.000, tabungnya 265.000. Oke. Terus spion pakai? Spionnya pakai PCX CBU. PCX yang CBU. Ya. Lu karbonin ya? Iya, di Kevlar. Terus soket-soket ada yang lu ganti enggak, Om? Soket-soket ada holder ini? Iya. Ganti pakai holder Vietnam. Pakai holder Vietnam. Berapa duit, Om? Itu sama PNP-nya kemarin habis 900. 900 ya. Terus hand grip ganti pakai apa, Om? Hand grip pakai Kawasaki Ninja yang Jepang. Oh, dari Jepang. Jalunya pakai? Jalunya pakai KTC yang karbon. KTC karbon. Hand grip berapa duit, Om? Hand grip kanan kiri kemarin 320.000-an. 320.000 ya. Nah, ini kan gue lihat di sini banyak banget nih, Om, karbonannya ya, Om ya. Hmm. Karbonannya tuh lu bikin sendiri atau gimana, Om? Enggak bikin sendiri. Enggak bikin sendiri ya? Di satu tempat atau beda tempat? Ada dua tempat. Ada dua tempat. Jadi yang satunya di Ciamis itu di Kang Deni Kadarusman, okay. Sama di Birep. Di mana? Birep. Birep. Ya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu karbonan lu di bagian mana aja sih, Om? Karbon ada di spakbor depan. Oke. Okay. Terus garnish lampu. Oke. Okay. Dasi, visor, spion. Spion, terus kupu-kupu. Oke. Okay. Behel, sambungan bodi sama spakbor belakang. Sama knalpot sama hager ya? Iya, knalpot sama hager. Kalau boleh tahu karbonan habis berapa deh, Om? Karbonan kalau di total 5 juta lebih. 5 juta lebih ya. Kalau untuk tadi kan kita bahas baut titanium tuh. Ini kan yep. Motor ini udah full titanium ya, Om ya? Udah full. Kalau boleh tahu belum full banget sih. Ya, belum full banget. Kalau udah full apa belum nih? Belum full banget. Nah, sekarang ini udah berapa duitnya, Om? Titanium untuk motor si Vario ini. Kemarin kurang lebih sih habis 4,3. 4,3 ya. 4,3, Om. Iya. Yeah. Full ini ya. Full. Full yang nempel di sini. Iya, full yang nempel di motor ini ya. Dan tadi gue sempat dengar info juga nih, Om, motor ini kan bisa dibilang apa ya, goib lah ya, goib katanya, goib. Goib. Nah kalau boleh tahu, pas lu beli motor ini udah bodinya seperti ini atau lu ganti, Om? Jadi ini basicnya Vario 2016. 2016 itu LED old ya? Ya LED old. Okay. Jadi gua rubah jadi Vario new, LED new 2018. Full body lu taruh di sini, Om? Full body. Dan ini PNP atau enggak? Di PNP kan, paksain-paksa lagi. Paksain-paksa lagi. Tapi rapi, Om ya? Ya bisa dibilang ada sih. Soket berarti lu harus ada buat bracket kayak tambahan atau apa gitu? Yang bagian bracket tambahan tuh di bagian buat spakbor ini sih. Belakang. Kalau depannya tinggal ganti dudukan lampu buat tamengnya. Oke, okay, I see. Terus kalau untuk kabel-kabel kita nggak ada yang rubah, jadi karena ini semua pakai full punya Vario LED new sampai ke ECU. Oh, sampai ECU sampai kabel lu ganti ya semua. Iya, semuanya. Oke. Okay. Nih, yang ini yang paling gua tertarik ya guys, ini tuh ada. Ini apanya sih, Om? Ini sebutannya apa sih nih? Ini knop. Ya, knocks. Knop keyless-nya itu pakai CNC. Ini gue menarik banget, gue pengen pakai di motor gue kayaknya. Yep. Kalau boleh tahu ini berapa duit dan beli di mana, Om? Kalau untuk knopnya harganya sekitar 350.000. 350.000 ya. Itu belinya di FA Garage. FA Garage. Nanti gue minta Instagramnya boleh dong? Boleh. Speedo ganti enggak? Speedonya masih ori. Masih ori ya. Kokpit ada lagi? Cukup ya, Om ya? Kokpit udah cukup ya? Sih, cuman ini tambahannya dekoren aja dari ya. Vietnam. Oh ini bukan repaint, Om? Bukan. What? Original Vietnam. Oh, original Vietnam. Oh, ini deknya original Vietnam warna ya, orange, satu guys. Satu set semua satu sampai set. Sampai sini. Wow, bukan di repaint. Oke, gua kira tadi repaint, Om. Bukan. Mantap. Untuk body, lu ini repaint dong? Kalau body repaint. Repaint di mana, Om? Repaintnya di Birep. Oke, sama stripping lu nyari di mana, Om? Stripping gua ini custom. Stripping custom ya? Pakai klik ya? Di Gravit. Di Gravit. Yep. Oke. Okay. Sama tadi kalau nggak salah di bagian depan tuh ada yang lupa. Dia ini, Om ya, udah pakai Proji dong? Proji. Berapa duit, Om, Projinya? Proji kemarin pakai Proji Billet Dakar. Itu kalau bikin sekitar 4 juta sampai 4 juta setengah. 4 juta sampai 4 juta setengah. Dan untuk ada yang lupa tadi ke skip, dek karbon warna orange ini berapa duit, Om?
Dex Oren-nya itu 1,1. 1,1 ya. Tapi dia ready stock atau memang harus cari sih? Ready stock sih kadang kalau misalnya memang sellernya lagi baru masuk. Oke, jadi memang enggak stock. Iya. Oke. Gua akan masuk ke bawah bagian kiri, bagian CVT dan bagian mesin. Oke, let's go, Om. Oke, kita udah di bawah kiri. Yang bakal gue bahas yang karena e-catching ada karbon-karbonannya, karena gue suka juga sama karbon ya. Kita bahas dulu nih, Om, filter Om. Dalamannya ada isinya nggak sih nih, Om? Dalamnya kosong. Dalamnya kosong ya? Mm-hmm. Kenapa kosong, Om? Karena udah dondrap ya? Karena udah dondrap. Tadi gue sempat ngintip ke bagasinya, guys. Ada dondrap ya ternyata. Berarti ini cuma angin masuk sama ngeluarin ke sini aja, Om? Iya, jadi gue masih butuh angin karena TB kan butuh angin. Jadi filternya masih diperuntukkan buat... Tapi ngaruh nggak? Ngaruh, ngaruh. Oh ngaruh. Ngaruh. Walaupun kalau ini dicopot nggak ada yang spesifik banget ya masuk buat keluar ke sana nggak ada ya? Nggak ada. Karena ya nggak salah aja kalau misalnya ini dicopot ya. Oke. Oke, berarti ini nggak ada apa-apa isinya CVT, Om. CVT ini udah pasti upgrade dong. Upgrade. Nyesuaiin sama spek mesin pasti. Yeah. Nah ini nih, ini banyak juga yang ditanyain nih. Spek mesin, Om. Dibocorin dong. Spek mesinnya masih piston kecil, guys. Jadi pistonnya masih 58,5. Terus kompresi atau apa-apanya gitu, Om? Kompresinya main di 12,8. Terus struknya standar, klepnya standar, modif. Sama TB-nya pakai 30 downdraft. Nanti downdraft gue kasih lihat ya. Berarti kalau spek CVT ngikutin dong, Om? Spek CVT-nya ngikutin spek mesin. Spek mesin ya. Kalau boleh tahu rollernya ukuran berapa, Om? Ini rollernya karena gue pakai di dalam kota, jadi gue pakainya enteng, 8-10. Di lu silang ya 8-10. Iya, 8-10. Kalau boleh tahu udah pernah sejauh apa, Om? Motor gua baru kemarin sih kita pakai ke Bromo. Ke Bromo. Aman, Om? Aman. Dengan spek seperti ini? Iya. Gue yang standarnya enggak berani touring, ya. Cupu ya. Oke. Ini titanium. Ohlins Vario dong, Om. Ohlins Vario. Apa enggak tipenya? 831. Nah, itu dia. HO 831. Berapa duit, Om? Kemarin dapat second juga itu 4,6. Sebelumnya udah pernah beli baru. Terus? Cuman kemarin gue jual karena gue kan punya Ohlin 2. Sebenarnya yang fokus gue jual yang tabung bawah. Cuman yang laku yang tabung atas malahan. Oke. Okay. Berarti ada yang tabung bawah juga buat Vario ya? Ada. Jadi kemarin gue jual buat beli A-Racer. Nah, masuk ke A-Racer. Berarti ECU-nya udah A-Racer dong? ECU A-Racer. Berapa nih tuan beli A-Racer waktu itu? A-Racer 3,8. Tipenya apa? RC Mini 5. RC Mini 5. Dan untuk kalau buat teman-teman nih yang mau bore up dengan spek lu aja deh, Om. Yang spek dipasang di motor ini, berapa duit, Om? Sama CVT? Kalau sama CVT, kemarin sama ECU habis sekitar 10-11 jutaan. Ya. 10-11 juta ya. Langsung di mana, Om? Di Jo Custom. Di Jo Custom, nggak? Dia custom ya. Ini peleknya masih sama yang depan. Tadi ya. Ada yang lupa gue tanya, Om. Sorry, masalah ukuran ban depan dan ukuran ban belakang. Kalau boleh tahu berapa, Om? Ukuran ban depan sama belakang rata, 90/80. 90/80 rata ya. Pakai apa lu, Om? Pakai FDR MP27. Pakai FDR ya? Ya, rata depan belakang. Mantap. Oke. Ke bagian terakhir, bagian bawah kanan. Tapi setelah bagian bawah kanan, jangan di skip dulu. Gue pengen dengerin seperti biasa, pure sound-nya. Dan kalau boleh, gue cobain muter-muter, boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Alhamdulillah ya, guys. Tapi abis azan bakal gue coba. Ini kita pindah ke bawah kiri dulu. Let's go. Oke, ini di bawah sebelah kanan ya. Bawah sebelah kanan, tadi bawah sebelah kiri ada yang skip dikit ya, Om ya. Iya. CVT-nya udah diganti, guys. Gue juga sebenarnya enggak, cuma lupa nanya. Kalau boleh tahu CVT-nya pakai apa, Om? CVT-nya pakai Airblade yang terbaru. Airblade yang terbaru dari Vietnam. Dari berapa Vietnam duit, Om? Itu kemarin dapat 980.000. 980.000 ya. Itu PNP atau ada yang diganti? Itu PNP. PNP beneran PNP kan bener-bener ini? Bener-bener PNP. Plug and play ya, guys, bukan paksa. Oke. Ini kita masuk ke knalpot pakai apa, Om? Knalpot pakai standar di bobok. Standar Vario ini? Standar Vario. Tapi udah bobok? Udah di bobok. Nggak ngempos atau nahan, Om? Nggak. Karena disesuaikan sama spek mesin aja. Sesuaikan sama spek mesinnya. Oke. Okay. Terus di sini gue lihat radiator pakai apa, Om? Radiator pakai BRD. Pakai BRD? Iya. Ini ada pecek-peceknya apa emang buat pecek, Om? Sebenarnya kan pecek sama Vario sama. Cuman memang di sana kan buat pecek. Oke. Okay. Jadi radiatornya pakai yang BRD. Cairannya pakai engine ice apa, Om? Nggak pakai engine biasa ice. Biasa aja ya? Kita pakai yang biasa. Oke. Okay. Bawat, oh iya, pipa pakai apa, Om? Pipa apa tuh? Knalpot. Stainless. Stainless biasa aja ya? Stainless biasa. Karena nyesuaiin sama ini ya. Berarti knalpot standarnya, silencernya doang dipakai, pipanya ganti stainless sama disesuaikan sama spek mesin, Om ya. Oke, Om.
Untuk tameng nih Om, ini pakai apa nih Om? Tamengnya pakai PCX CBU. PCX CBU ya, tapi ya. Lu karbonin ininya. Iya, cuma di karbon aja. Nah, oke, ini gue pertanyaan terakhir nih Om, karena gue penasaran banget sama istilah-istilah downdraft ya Om ya. Yep. Kalau untuk downdraft sendiri tuh ada ukurannya nggak sih Om? Downdraft itu tergantung dari TB-nya. Ukuran TB-nya? Iya, ukuran TB-nya. Ukuran TB itu nyesuaiin nggak sama spek mesin? Kalau buat gua nyesuaiin, selalu nyesuaiin. Tetap nyesuaiin ya? Iya. Kalau boleh tahu nih, lu pakai ukuran berapa? Pakai ukuran 30. Ukuran 30 ya. Oke, biar nggak lama, sebelumnya gue bakal closing dulu, baru kita dengerin suara motornya ya. Om, sebelumnya terima kasih banyak banget, Om. Siap, yep, thank you juga. Kalau ntar gue kasih Instagram lu di bawah sini ya. Boleh. Sekali lagi terima kasih udah nonton, selamat pagi, siang, sore, malam. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you next video, kita dengerin suaranya. Azannya udah selesai. Nih, downdraftnya nggak kelihatan ya. Pokoknya adalah di video gue tadi lah. Ini gue pengen nyobain dulu motornya. Motor kencang ini. Soalnya udah mau hujan, gue ngeri hujan juga. Semoga saja aman ya. Nyobainnya motor-motor bore up terus. Lampunya gila. Gila, Proji. Kerasa banget, boy. Sumpah. Oh, lampu jauhnya, lampu dekat, lampu jauh, gila, terang banget, sumpah Proji. Ini kita bakal cobain. Gila lampunya sumpah terang banget. Ini GoPro-nya gue ide ya, gue jepit di apa namanya bracket handphone nih, nggak tahu aman apa enggak, semoga aja aman. Tapi biar lebih aman, kayaknya gue nggak mau nyoba-nyoba deh. Ini gue taruh bawah aja sini. Oke, feeling ridingnya ya guys, yang pertama. Ini shock breaker depannya, mungkin feeling gue di setting, jadinya dia maunya lurus terus gitu terus loh. Jadi kalau dibelokin tuh agak-agak keras gitu, atau dia pakai steering damper dalamnya gue nggak tahu ya. Kayaknya sih enggak, cuma di setting doang ya. Knalpotnya yang paling gue suka adalah dia tidak berisik. Nah ini pas banget gelap, ini kondisi standar. Ini kalau lampu jauh, Proji. Nah, kalau jalan rusak dipakai gua agak ngebut, sebenarnya bukan jalan rusak ya, jalan rusak kayak bolongan dikit itu. Kalau misalnya lu pakai agak ngebut, yang mentok itu bukan di shock breaker-nya, tapi yang mentoknya itu di peleknya sama bannya, mungkin bannya terlalu kecil ya. Ya, treknya sama lah, muter depan, muter tengah, ya gitulah. Cepet 15 dengan jarak sedekat itu. Boleh. Anjir ngebut nih motor. Alik. Dan Brembo emang gak bohong guys. Pakem banget anjay. Oke, sekali putar terakhir nih. Gila, pas dibuka dikit tuh udah kerasa banget boy. Mantap lah. Oke, terima kasih udah nonton. Bye, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Komen di bawah motor siapa lagi yang mau direview ya. Utamakan Bekasi Jakarta dulu aja, kalau bisa Bekasi dulu malah. Biar orangnya juga nggak jauh-jauh. Soal lagi pandemi, keluar-keluar juga susah kan.
Thank you.